Pemirsa, kepolisian Resort Polres Sumedang gelar dua perkara kasus tindak kejahatan yang terjadi di beberapa lokasi wilayah hukum Polres Sumedang Selasa siang. Selain sejumlah tersangka, pihak kepolisian pun mengamankan barang bukti serta alat bukti kejahatan. Dua kasus tindak kejahatan yang berhasil diungkap pihak kepolisian yakni kasus pidana jual beli kendaraan bermotor dan kasus yang kedua yakni tindak pidana penganiayaan oleh anggota geng motor di Kabupaten Sumedang. Dari kedua kasus tindak kejahatan yang berbeda tersebut, Satreskrim Polres Sumedang berhasil mengamankan para pelaku berikut barang bukti, hasil kejahatan dan alat kejahatan. Barang bukti hasil kejahatan yang diamankan dari kedua kasus kejahatan tersebut yakni berupa 6 unit kendaraan roda 2 dan surat-surat kendaraan. Sedangkan alat kejahatan yang berhasil diamankan salah satunya yakni balok kayu. Teman-teman, siang ini Polres Sumedang akan merilis dua peristiwa pidana. Yang pertama adalah pencurian dengan menggunakan kendaraan sepeda motor. Peristiwa pidana yang kedua ini baru saja terjadi, yaitu tanggal 31 Oktober 2020, yaitu malam minggu kemarin, sekitar pukul jam 11, di mana anggota geng motor Moonraker Pasek ini berboncengan 4 sepeda motor, masing-masing sepeda motor terdiri atas 2 anggota geng motor Moonraker Pasek. Ini tujuannya melakukan aksi balas dendam. Akibat aksi kejahatannya, para tersangka pelaku tindak kejahatan jual beli kendaraan bermotor dikenai sanksi pasal 480 ke 1 KUHP dengan hukuman 4 tahun penjara. Sedangkan untuk tersangka tindak penganiayaan dikenai pasal primer 170 ayat 1 KUHP dan subsidi pasal 351 ayat 1 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Diki Guntara, Bandung TV.